Usai ke Singapura, Amanda Manopo dan kekasih berlibur bersama ke Jepang. Rekan Arya Saloka mulai ke publik. Kini Amanda Manopo tengah menikmati hidupnya dengan cara memanjakan diri sendiri. Usai lepas dari ikatan cinta, Amanda Manopo memiliki waktu senggang dan mengisi kesenggangan itu dengan menjadi pembawa acara. Namun tersebar video kini rekan Arya Saloka tengah pergi liburan ke luar negeri bersama teman-temannya. Heboh dunia media sosial saat Amanda Manopo kepergok liburan bersama teman-temannya. Tak hanya temannya, Amanda Manopo juga pergi berlibur bersama sang kekasih, yakni Jonathan Lansing, ke negara Jepang. Kabarnya Amanda Manopo akan keliling ke empat negara. Negara yang pertama mereka tuju adalah negara Jepang. Fans Amanda Manopo banyak yang merasa kecewa karena tidak kuat untuk melihat idolanya bersama pria lain. Tentunya para fans Arya Saloka pun banyak yang sakit hati karena melihat Amanda Manopo akan hal tersebut. Hal itu bisa dibuktikan dengan tersebarnya video Amanda Manopo di media sosial tengah ke luar negeri. Jonathan Lansing memakai jaket berwarna putih dengan memakai penutup kepala berwarna putih juga. Sementara Amanda memakai jaket berwarna merah muda. Terlihat dari video tersebut, Amanda merasa malu-malu saat dia menyadari ada kamera yang menyorotnya. Seolah Amanda Manopo tidak mau terekspos oleh kamera saat dia sedang pergi berlibur, apalagi ia bersama seorang laki-laki. Namun entah rekan Arya Saloka ini tengah berpacaran dengan Jonathan Lansing atau hanya sekedar berteman. Biasanya Amanda selalu bucin dan memamerkan kekasihnya ke media sosial. Banyak yang berspekulasi bahwa Amanda dan Jonathan masih menjalani PDKT karena dalam unggahan tersebut Amanda Manopo dan Jonathan masih menjaga jarak.